program MBKM yang ditawarkan. Pertama, pertukaran pelajar. International Student Mobility Awards adalah skema beasiswa pemerintah Indonesia untuk mendanai mahasiswa Indonesia untuk program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Mahasiswa sarjana dapat menghabiskan satu semester di universitas mitra luar negeri untuk belajar, merasakan budaya negara tuan rumah, dan melakukan tugas praktis untuk mengasah keterampilan mereka di Indonesia. Yang kedua, magang atau praktek kerja. Magang bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan. Kampus mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama satu semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Yang keempat, penelitian atau riset. Sebuah proyek penelitian di sebuah laboratorium pusat riset. Yang kelima, kegiatan wirausaha. Mengembangkan usaha dengan di bawah bimbingan profesional. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Yang kedelapan, kuliah kerja nyata tematik atau KKN tematik. Dengan menyumbang berbagai gagasan solusi untuk isu-isu sosial. Daftarkan diri Anda pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan jadilah SDM yang unggul dan berkualitas.